Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini kita ngevlog lagi. Boy, kacamatanya jelek guys. Buka aja. Kali ini kita ngevlog lagi. Ini saya lagi di Bulian, mau jalan arah ke Tebo. Kalian tahu Tebo itu arah Muara Bungo guys, arah Muara Bungo dari Jambi, ya tetap provinsi Jambi, cuman bukan kota Jambi ya guys. Dari Muara Bulian ke Tebo, kita itu melewati jalan kecil dan banyak banget mobil-mobil besar, banyak-banyak mobil-mobil Padang, plat BA, mobil Sumatera Barat lah guys ya. Tahu sendiri kan Sumatera Barat tuh muatannya berat-berat. Kita jalan ke sana. Dari kita sendirian guys. Mimin, dia ke Pekanbaru. Kita berangkat tadi subuh dari Jambi, Tempino. Kita mau jalan ke Padang via Muara Bungo. Oke? Seperti apa keseruannya? Ikuti terus videonya. Kita mulai jalan guys. Ini saya jalan dari Muara Bulian arah ke Tebo. Kalian tahu Tebo nggak guys? Nggak tahu ya. Makanya tonton channel saya biar tahu. Karena channel Arda sekarang jalannya sudah Sumatera terus ya guys ya. Teremin. Ini apa namanya? Di depan kita ini banyak mobil motor berat guys. Aman guysnya kamera ya guys ya, saya ini ngeliatin kamera terus, soalnya itu perekatnya tuh anu bro, apa namanya, nggak lengket. Awas kita jangan nyalip karena ini di depan garis panjang. Ingat guys ya, patuhi peraturan lalu lintas. Oke, lah bang lu ngomong aja susah, so ngajarin ya, kan ngajarin kasih tahu, siapa tahu kalian nggak tahu kan, soalnya kan penonton gue ini ada yang bocil juga guys, bocil kematian, bocil absen ya guys ya, kalau di tempatnya Arda kan bocil kematian. Ini pelan pelan bro, ini mobilnya mobil saya kacanya saya tutup ya, seperti binasa kita menggunakan AC. Apa selagi ada kita manfaatkan AC-nya. Jadi kalau dapat mobil yang udah nggak ada AC-nya mah buset, makin keringet aja. Mumpung kita dikasih serep panjang bagus. Ini kalau kacanya nggak ditutup bro ya, ini mobil depannya suaranya bagus bro. Berisik ya? Ah berisik. Tuh ngesen kiri guys, tuh dia ngesen kiri. Kelihatan kan? Ngesen kiri berarti kita suruh duluan. Nah, lupa kita sapa. Nah itu depan ngesen kanan, berarti kita nggak boleh nyalip. Kiri. Ini padahal garis kuning, bang itu kan garis kuning. Katanya tadi garis kuning nggak boleh nyalip. Mobil belakang ngasih jalur kita, dia ngesen kiri. Ngesen kiri itu apa nih, tujuannya cara manusia nih monggo gitu guys. Silahkan lewat silahkan gitu tuh. Jadi dia pun gak keberatan gitu. Nah, kalau kayak dia ini sebenarnya depan kosong, tapi garis masih panjang. Tapi dia gak ngesen kiri, guys. Saya gak nyalip. Kalau saya maksa, dia tersinggung nanti, guys. Disumpahi yang tidak lagi. Karena saya masih pengen hidup, guys. Depan kosong bisa aja saya nyalip. Kalau saya ugal-ugalan, makanya nah, kita di sini berkendara yang baik dan benar. Tambah lagi nih jalannya kecil. Suaranya guys, hati nasinya.
kita dengerin mobil depan nih suaranya. Lu. Bang, gas lagi dong, Bang. Breaknya masih asli guys, belum dirombak. Cuma suaranya racau banget. Ini mobil Padang asli nih, bukan imitasi, bukan kaleng-kaleng. Dengar kan? Oper dah. Ini enggak mau dioper loh. Kita dengarkan baik-baik guys. Ini ikutin aja lah. Bagus suaranya. Itu knalpot itu di bawah lampu rem itu loh guys. Kelihatan enggak sih? Enggak ya? Tapi saya lihat guys, ya kasihan kalian kalian. Tapi saya lihat. Ah, dia ngasih jalur guys, ya sudah lah kita salip lah. Dia udah ngasih kiri kok. Jadi kayak gitu guys suaranya. Brrrr. Gila, kita hidupin AC lagi lah, panas guys. Gempa banget. Aman guys, kan guys ya. Tidak usah kebut-kebut, yang penting guyur terus. Wah, ada mobil ini. Majuan lah, Le. Nah. Oke, guys. Kita pantauin terus. Saya ini udah beli apa ya? Udah beli GoPro kemarin ya. Udah beli. Cuman saya enggak ada duit, udah COD kan, enggak saya bayar. Berarti belum beli bang ya, yang nggak seenggaknya saya tahu gitu bro, toko belanjanya tuh di mana saya tahu gitu. Besok lah, besok kalau ada duit beli murah kok bro harganya bro, di bawah ya murah lah pokoknya lah. Kualitasnya saya belum tahu sih, soalnya belum jadi saya beli. Ini kebanyakan mobil super yang lewat. Memang ini jalur arah ke Padang kan. Balak nengah-nengah lu. Aneh. Nyari jalan bagus semua juga pengen jalan bagus lah. Kalau memang jalannya jelek ngerem apa lu. Sepi ya bro ya, ini hari apa sih? Oh Selasa ya? Selasa, iya lah. Selasa iya sepi. Dari sini ke Tebu itu sekitar
lagi loh ya. Gimana? Gak ada patok ya, di sini ada patok. Tebu itu anu loh bro. Apa ini ada tebu ya? Ya itulah. Kaosnya itu tebu itu sebelum warna bumbu itu lagi. Sungai Bengkal. Sungai Bengkal. Sungai Bengkal. Ada tulisan aja bro. Lah. Sih langsung kayak gitu, najis betul lah. Bener lah bro ya, kalau AC-nya dihidupin gini tuh tenaganya lebih berat. Lebih enak kan kalau muatan kayak gini nih, masih dimatiin aja. Tapi panas. Halo Boyo Bang, bakar dah lo masih bawa mobil silit tuh gak pernah ASEAN. Ya itu kan gak ada, ini ada masa gak dipake. Mana sih kalian tuh? Mana emang dong? Baratnya makan, ada piring. Ya piring lah, masa mau makan ada piring. Kalian ngambil pakai daun. Soalnya pakai dari sawah kan. Gak apa-apa. Jim, malah ingat masa lalu. Yalah guys, saya mah kalau cerita gak ada habisnya aja. Nambah lagi. Mobil Pertamina, ceper betul mobil ini. Pertamina ini boleh diperesin juga bro ya. Sebelah kanan guys, kanan. Nah, salah nunjuk. Nih, kok efek lapar, buru ngopi yo. Kayak begini. Ibu-ibu, minggir bu. Nah, gitu dong. Dengar berarti guys. Sehat berarti guys. Min. Saya juga sehat lah. Ya Allah, ibu itu kasihan banget. Semoga keluarga saya diberikan harta yang berlimpah. Amin. Itu banyak guys saya nemuin doa-doa kayak gitu di Facebook. Rakyat Facebook memang. Itu banget nih. Di depan itu gak sih warungnya? Mana sih guys? Kayaknya habis tikungannya itu loh. Saya pindah. Warung pindah-pindah aja loh kayak rumah kucing. Wait, tengah-tengah lah mobil tuh. Oh. Itu dia guys, itu ada mobil lampu untuk berhenti itu. Ayam kan enak kocok ngobrol. Gabut juga sendirian tuh guys. Buat anugerah mandiri. Anugerah mandiri, Coldplay versus Kiat Ananda, itu duel maut juga itu. Oh ya, buat kalian yang nanyain Mimin, dia ke Pekanbaru guys. Jadi jalur sama saya. Oke, sampai situ lah. Itu sampingnya ada mobil itu juga guys. Oh, ada mobil apa? Jawa. Jawa anu, oh biasa. Alhamdulillah ya Allah. Kita makan. Itu jalan lagi. Nah, sini guys. Wah. Perjalanan yang sangat melelahkan. Kita sendirian, biasanya sama Yuda. Ini saya nih apa ya? Agak kesepian juga bro, biasanya ada yang digangguin gitu kan, ada yang diajak ngobrol.
biasa ada teman buat bercanda, dia malah biasa bro, lagi banyak duitnya, nanti duit dia habis kerja lagi. Oke, sekarang saya mau turun makan, mungkin nanti kita ngevlog di mana lah ya. Di Setinjau tuh turunnya malam bro, masa kita mau bikin malam? Gelap guys, ini lampu belakang tuh lihat, warnanya biru. Hah? Gimana? Oke lah, saya mau turun. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Bro, subscribe bro. Nonton doang gak subscribe. Ini biar 100.000 gitu loh. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.